Dalam video ini saya akan membagikan tips untuk mengatasi permasalahan pada bahu Anda. Dan ini bisa dilakukan di rumah Anda. Kembali lagi di Visioner Online Education. Pada kali ini saya akan membahas tentang frozen shoulder ataupun nyeri pada bahu. Frozen shoulder adalah suatu kondisi di mana seseorang kesulitan untuk menggerakkan tangannya ke atas, samping, ke bawah, dan beberapa gerakan sirkumduksi lainnya. Frozen shoulder ataupun kekakuan pada bahu dapat diakibatkan karena beberapa hal. Di antaranya adalah karena peradangan pada otot, dapat diakibatkan karena kerobekan ataupun permasalahan pada bursanya, dan dapat juga diakibatkan karena kapsulnya yang membungkusi dari bahu kalian mengalami peradangan. Dalam video ini saya akan membagikan tips untuk mengatasi permasalahan pada bahu Anda. Dan ini bisa dilakukan di rumah Anda. Exercise yang pertama ini adalah pendulum exercise. Caranya sangat mudah. Dengan memukulkan tubuh kalian ke arah depan dan menggantungkan posisi tangan kalian berada di bawah. Dan gerakan ke arah depan ataupun ke arah anterior dan posterior, dan serta gerakan ke arah abduksi dan adduksi. Lakukan gerakan ini selama 1 menit secara perlahan dan diulangi selama 5 kali. Tujuannya adalah untuk merelaksasi dan mengaktifkan proprioceptif yang ada di sekitar otot-otot bahu. Latihan yang kedua adalah towel exercise. Towel exercise ini dengan menggunakan handuk. Lalu Anda bawa handuknya ke belakang dan gerakan ke atas dan ke bawah secara perlahan. Tujuannya adalah untuk melatih otot rotator cuff yang ada di sekitar bahu belakang Anda. Lakukan towel exercise ini dengan gerakan 50 kali yang dilakukan selama 5 kali pengulangan. Exercise yang berikut adalah finger talk. Exercise yang unik karena Anda hanya membutuhkan tembok yang ada di rumah Anda. Anda berdiri berada di depan tembok rumah Anda. Lalu tempelkan dua jari Anda berada di depan tembok. Dan secara perlahan gerakan jari Anda, seolah-olah jari Anda berjalan di depan tembok. Lakukan secara maksimal hingga pergerakan tangan Anda maksimal berada ke atas. Lakukan pengulangan terus-menerus hingga 5 kali pengulangan. Exercise yang berikutnya adalah cross body stretch. Latihan ini tujuannya adalah untuk mengulur otot-otot yang ada di belakang bahu. Lakukan gerakan ini dengan mengarahkan tangan ke arah adduksi dan ditahan dengan menggunakan satu sisi tangan Anda. Lakukan gerakan ini selama 18 detik dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali pengulangan. Berikutnya adalah armpit exercise, ataupun lemari yang seukuran dengan tubuh Anda. Letakkan seluruh tangan kalian dari telapak tangan hingga ke siku berada di atas. Berdiri dalam posisi anatomis dan turunkan tubuh Anda secara perlahan ke arah bawah seperti yang ada di video ini. Lakukan 16 kali pengulangan yang dilakukan selama 5 set. Lalu berikutnya adalah upward rotation. Anda harus menggunakan teraben ataupun sebuah latex yang tujuannya adalah untuk memberikan tahanan yang ada di sekitar bahu Anda. Tariklah latex tersebut ataupun teraben tersebut ke arah sisi yang berlawanan sehingga terjadinya kontraksi secara maksimal yang ada pada bahu Anda. Lakukan gerakan ini seperti yang ada di video ataupun dalam gerakan internal dan eksternal rotasi pada sendi shoulder. Lakukan sebanyak 16 kali gerakan dan dilakukan selama 3 set pengulangan. Latihan yang ketujuh adalah inward rotation. Sama seperti latihan sebelumnya, Anda membutuhkan teraben. Namun bedanya, Anda membutuhkan suatu pengganjal yang biasanya kalau saya gunakan itu adalah gagang pintu. Cantolkan teraben tersebut di gagang pintu dan tariklah ke arah internal rotasi pada sendi shoulder Anda.
Oke, tadi itu adalah 7 latihan yang saya rekomendasikan apabila Anda mengalami nyeri pada shoulder Anda. Lakukan latihan ini secara rutin. Dan sepertinya 3 hari ke depan apabila Anda rutin melakukan latihan ini, Anda akan mendapatkan hasilnya berupa pergerakan dari bahu Anda yang lebih baik. Dukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar video-video ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan. Salam sehat, sampai jumpa.